sebagai negara koordinator, saya bangga menyampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai. PDB ASEAN kini telah mencapai 3,3 triliun US dollar. Namun, ASEAN harus kerja keras untuk lebih bisa menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. Sebagai Presiden G20, Indonesia juga ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Medcom.id, a part of Media Group Network.